aktif sama yang tidak mampu dan dia sudah berusia lanjut. Ini penanganannya harus beda. Yang usia lanjut pasti lebih banyak dengan program-program charity atau bansos, karena mereka sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mandiri, dan rumah, kemudian semua yang berkaitan sama program pengentasan kemiskinan pemerintah. Nah, yang di usia masih produktif, ada satu sentuhan lagi adalah membuat mereka mampu mengembangkan keluarganya dengan fasilitas kredit di bawah, dengan pelatihan UMKM atau hal-hal yang membuat mereka mampu tumbuh berkembang dan kemudian mereka menghubungi keluarganya secara lebih baik. Maka kalau ini hanya menjadi urusan pemerintah, ya bisa, tapi lama. Karena anggarannya kan juga terbatas. Perlu kemudian konsep bergerak bersama dari semua stakeholder, pengusaha, teman-teman media, dan dengan segala ketentuannya termasuk akademisi yang memberikan beberapa masukan, dan pemerintah sebagai regulator dan juga memberikan bantuan lewat support keuangan. Nah, pada saat ini kita lakukan mulai tahun 2016, ada hal yang secara statistik pertumbuhannya signifikan. Itu salah satunya kalau kita ngomong kemiskinan. Target kemiskinan yang bisa kita turunkan sampai tahun 2021 di RPJMD 4,53%. Ini kita sudah lewati, kita sudah 3,98%. Tapi tentu saja kita tidak boleh berpuas diri karena angka itu masih cukup besar dibanding kalau dari total penduduk Kota Semarang yaitu sekitar 70.000. Maka satu kata adalah jangan kemudian kita puas, tapi kita terus lakukan upaya untuk mempercepat persoalan kemiskinan menjadi hal yang tidak ada di Kota Semarang.